Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Leningrad tahun 2009. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan pengepungan mengerikan kota Leningrad oleh Nazi Jerman yang berlangsung selama 882 hari, tepatnya pada 8 September 1941 hingga 27 Januari 1944, di mana pengepungan ini menjadi pengepungan yang terparah sepanjang sejarah umat manusia. Jutaan warga sipil mengalami kelaparan parah dan bahkan banyak dari mereka yang menjadi kanibal demi untuk bertahan hidup. Diperkirakan 1.500.000 orang yang kebanyakan adalah warga sipil tewas dalam pengepungan mematikan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada bulan September 1941, tepatnya di pinggiran kota Leningrad, Uni Soviet. Terlihat suasana kota yang begitu kacau, pasalnya kota tersebut diketahui sudah dikepung oleh pasukan Nazi Jerman. Saat itu, seorang perwira polisi wanita bernama Nina Syatkova mendapat perintah dari atasannya untuk mengirimkan pesan dan juga pasukan bantuan menuju medan pertempuran. Sesampainya di sana, ia pun langsung menyampaikan pesan dari atasannya kepada Letnan Gorkin, selaku pemimpin pasukan di medan pertempuran tersebut. Dan ternyata isi pesan itu memerintahkan Letnan Gorkin untuk terus menyerang pasukan Nazi Jerman apapun yang terjadi. Bahkan jika ada prajuritnya yang mundur dari medan pertempuran, ia berhak menembaknya. Letnan Gorkin beserta pasukannya yang kalah dari segi manapun, akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka semua tewas dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Nazi Jerman. Tapi rupanya itu tidak membuat Hitler senang, karena hingga bulan September ini, Field Marshal Wilhelm Ritter von Lepp yang dipercaya memimpin invasi di kota Leningrad belum juga bisa menduduki kota tersebut. Padahal sebelumnya ia telah berjanji kepada Hitler untuk menduduki kota Leningrad pada bulan Juli. Tapi nyatanya sudah 3 bulan berlalu, kota Leningrad masih belum bisa ditaklukkan meskipun seluruh kota telah terkepung. Hingga setelah mendapat laporan dari Siegelmeier selaku Direktur Pangan dan Gizi di Institut Munich mengenai persediaan makanan di kota Leningrad yang terus menurun dan diperkirakan hanya akan bertahan selama 3 bulan. Hitler akhirnya memutuskan untuk melakukan pengepungan total terhadap kota Leningrad. Seluruh akses menuju kota tersebut akan diblokir, termasuk jalur-jalur penting seperti jalur pemasok logistik bagi para warga sipil. Depot-depot penyimpanan makanan dan rumah sakit juga akan menjadi target utama. Hitler sangat yakin bahwa pengepungan total itu akan membuat para warga sipil menderita dan kelaparan, yang pada akhirnya kota Leningrad akan berakhir dengan kehancuran. Dan singkatnya pengeboman pun dimulai. Pesawat pembom Jerman membombardir Danau Ladoga yang merupakan satu-satunya jalur pemasok logistik bagi para warga sipil. Pemboman terus berlanjut dan kini pusat kota mulai menjadi targetnya. Akibat pemboman tersebut, beberapa depot penyimpanan makanan hancur lebur, dan itu membuat persediaan makanan turun drastis. Di tengah kondisi kota yang begitu kacau, markas Partai Komunis Leningrad kedatangan 6 jurnalis asing dari Inggris, yang diantaranya bernama Kate, Parker, dan Kornev. Six. It's been decided to split everyone into 6 groups. Mereka semua sengaja diutus untuk meliput apa yang sedang terjadi di kota Leningrad.
You are not put off, not disgusted. Di saat bersamaan, para pasukan Nazi Jerman nampak kembali bersiap untuk melakukan serangan udara gelombang kedua. Denk ans Ritter Kreuz. Und ich dachte immer, die Russen sind die Barbaren. Dan benar saja, tidak lama berselang markas pertahanan udara kota Leningrad memberi peringatan kepada para warganya bahwa pesawat musuh telah terdeteksi, yang itu artinya tidak lama lagi serangan udara akan kembali menghujani kota Leningrad. Serangan udara pun dilancarkan. Beberapa bangunan hancur lebur. Bahkan kelompok jurnalis ikut terjebak dalam serangan udara tersebut. Dan naasnya dari keenam jurnalis hanya dua yang berhasil selamat, yaitu Parker dan Kornev. Namun faktanya Kate ternyata juga berhasil selamat, meskipun mengalami beberapa luka. Kornev? Ia pun ditolong oleh warga sipil yang kebetulan melewati daerah tersebut. Singkatnya, Kate pun diserahkan ke polisi yang tengah bertugas. Dan ternyata polisi tersebut adalah Nina. Dengan segera, Nina membawa Kate menuju markas Partai Komunis Leningrad. Tapi sayangnya Nina terlambat, karena satu-satunya pesawat yang membawa jurnalis keluar dari kota Leningrad telah lepas landas. Dan parahnya lagi, markas Partai Komunis Leningrad telah mengkonfirmasi bahwa Kate beserta tiga jurnalis lainnya memang benar-benar telah tewas. Hal itu terbukti setelah ditemukannya barang-barang pribadi mereka, seperti tas dan yang lainnya di lokasi kejadian. Di keesokan harinya, Biro Informasi mengumumkan bahwa keadaan kota Leningrad kian mengkhawatirkan. Beberapa garis depan telah diserang habis-habisan oleh pasukan Nazi Jerman. Tidak hanya itu, persediaan makanan juga terus menipis dan diperkirakan hanya akan bertahan selama 9 hari. 100 ton per day. При нормах 400 грамм. Warga sipil kota Leningrad benar-benar diambang kematian massal. Mereka teramat sengsara, cuaca yang minus hingga puluhan derajat Celsius, dan juga aliran listrik beserta air yang sudah sepenuhnya terputus, membuat mereka semakin putus asa. Jatah makanan satu-satunya yang mereka terima, yaitu roti, juga terus menurun. Bahkan yang terbaru, Komisi Persediaan Pangan Kota Leningrad kembali menurunkan jatah roti hingga menjadi 150 gram saja per hari, atau setara dengan 4 lembar roti tawar, dan itu untuk satu keluarga. Sontak hal itu pun langsung mendapat protes keras dari para warga. Bahkan saking kesalnya, mereka meminta pemerintah kota untuk membiarkan saja Nazi Jerman mengambil alih kota Leningrad daripada mereka hidup dalam kesengsaraan. Di tengah keributan, sebuah pesawat Jerman tiba-tiba menjatuhkan sebuah benda yang dikira oleh para warga benda tersebut berisi bantuan makanan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah bom. Benar saja, bom tersebut pun meledak dan beberapa warga menjadi korban ledakan karena kengeyelan mereka sendiri. Scene kemudian berpindah menuju Kate yang untuk sementara waktu kini tinggal di rumah Nina. Di sana Kate tinggal dengan beberapa keluarga lainnya karena ternyata rumah Nina ini adalah semacam rumah susun. Stay for a week. Try to survive just one day. You know, he is a certified genius. Namun meskipun begitu, Kate tidak butuh waktu lama untuk berbaur dengan penghuni lainnya. Bahkan ia terlihat sangat akrab dengan dua bocil bernama Yura dan Sima yang merupakan anak dari penghuni lainnya. Hari demi hari pun berlalu, keadaan kota Leningrad semakin sekarat. Jatah roti harian untuk para warga terus-menerus dikurangi. Bahkan kini setengah dari bahan roti tersebut berasal dari serbuk gergaji dan bahan tambahan lain yang tidak bisa dikonsumsi. Strategi pengepungan Nazi Jerman benar-benar ampuh. Mereka berhasil membuat para warga sipil di kota tersebut hidup dalam kesengsaraan. Kelaparan parah melanda seluruh penjuru kota Leningrad. Pemandangan mayat yang tergeletak begitu saja di jalan-jalan sudah menjadi hal yang lumrah. Mereka memakan apa saja yang bisa dimakan, bahkan banyak yang menjadi kanibal. Mayat-mayat yang tergeletak di jalanan tidak dievakuasi, melainkan dikerumuni oleh para warga dan dimutilasi untuk kemudian dimasak sebagai santapan. Keadaan yang benar-benar mengerikan.
Bahkan saking mengerikannya, seorang pilot pembom Jerman bernama Walter yang saat itu melihat langsung kesengsaraan para warga kota Leningrad menjadi tersentuh hatinya. Hati nuraninya semakin yakin bahwa ia ada di pihak yang salah. Perang yang harusnya hanya terjadi antara tentara melawan tentara, kini justru sebaliknya. Para warga sipil yang tak bersalah banyak yang menjadi korban. Tapi apa boleh buat, meskipun sang atasan yaitu Field Marshal Wilhelm Ritter von Lepp adalah pamannya sendiri, Walter tetap tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan perintah yang telah diberikan. Dan singkatnya, dengan perasaan yang amat terpaksa, Walter bersama pilot pembom Jerman lainnya terlihat mulai menjalankan perintah untuk mengebom kembali kota Leningrad. Walter yang terus-menerus dihantui rasa bersalah, pada akhirnya memilih untuk bundir dengan cara membiarkan pesawatnya ditembak oleh senjata anti pesawat milik Uni Soviet. Beberapa hari berselang, pemerintah kota Leningrad yang tidak ingin warganya terus-menerus berada di dalam kesengsaraan mencoba untuk mencari jalan keluar, di mana mereka membentuk beberapa unit seki yang akan ditugaskan untuk meminta bantuan logistik. Para unit seki ini akan memanfaatkan jalur selatan, yaitu Danau Ladoga, yang sepenuhnya sudah menjadi es. Mereka hanya punya waktu 24 jam saja sebelum pihak Nazi Jerman mengetahuinya. Nina, yang kebetulan dulunya adalah atlet seki, memutuskan untuk ikut bergabung dengan unit tersebut. Misi pun dimulai. Nina beserta yang lainnya terus berpacu dengan cuaca yang ekstrim dan juga waktu yang sangat terbatas. Sementara itu di rumah Nina, Kat yang baru saja bangun dari tidurnya harus mendapati kenyataan pahit ketika melihat ibu dari Yura dan Sima yang sudah tidak bernyawa akibat kelaparan. Sonia, 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 wake up. Kelaparan yang terjadi di kota Leningrad memang sudah sangat mengerikan. Bahkan Kat, Yura, dan Sima juga sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa bertahan hidup. Mereka hanya terbaring pasrah di tempat tidurnya. Наверное, она умерла. Иначе бы она пришла. Только жалко, что останутся карточки. Юра, ты решил, что пора умирать? Oh, she lay down. It means it's the end. Hingga akhirnya para anggota Unitsky yang diutus oleh pemerintah kota Leningrad akhirnya berhasil menjalankan misi. Mereka berhasil mencapai tujuan dan meminta bantuan berupa evakuasi warga serta pasokan logistik. Tapi sayangnya, dari ke-38 orang yang diutus, hanya 8 saja yang berhasil selamat, termasuk Nina. Pemerintah kota Leningrad kemudian memberi apresiasi kepada para anggota Unitsky yang telah berhasil menjalankan misi, di mana keluarga para anggota Unitsky akan didahulukan untuk dievakuasi. Nina yang sudah tidak punya anggota keluarga akhirnya mengajak Kat, Yura, dan Sima. Namun saat itu Kat kesulitan untuk membawa Yura yang kondisinya sudah sangat melemah akibat kelaparan dan juga kekurangan gizi. Yura yang merasa bahwa kondisi tubuhnya sudah tidak akan mampu untuk keluar rumah, pada akhirnya meminta Kat dan Sima untuk segera pergi ke tempat evakuasi. Kat dan Sima yang tidak punya pilihan pun akhirnya mengiyakan permintaan Yura, meskipun sebenarnya mereka berdua sangat berat hati untuk meninggalkan Yura seorang diri. Singkatnya, Kat beserta Sima akhirnya sampai di tempat evakuasi. Proses evakuasi pun dilakukan. Truk-truk yang mengangkut keluarga para anggota Unitsky mulai berjalan. Hingga akhirnya setelah beberapa jam menempuh perjalanan, truk pengangkut pun sampai di titik aman. Dan syukurnya evakuasi berjalan dengan lancar. Semua keluarga dari anggota Unitsky berhasil keluar dari kota Leningrad. Namun sayangnya Nina dan anggota Unitsky lainnya tidak bisa ikut dengan keluarganya masing-masing menuju kota lainnya yang aman karena mereka masih harus terus bertugas dan kembali ke kota Leningrad untuk membantu warga lainnya yang masih terjebak di sana. Dan saat truk-truk pengangkut mulai berjalan kembali ke kota Leningrad, Kat justru memutuskan untuk ikut. Ia dan Nina pun bersama-sama kembali ke kota Leningrad.
Di akhir film terlihat Sima dewasa yang tengah menghadiri acara peringatan pengepungan kota Leningrad bersama ayah angkatnya, yaitu Parker, yang seperti kita tahu Parker adalah rekan sekaligus kekasih Kat sewaktu mereka berdua masih menjadi jurnalis. Saat Sima sedang asik mengobrol dengan sang ayah, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang remaja yang ternyata itu adalah Yura. Rupanya Yura berhasil selamat berkat Kat dan Nina yang rela mengorbankan nyawa demi dirinya. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Leningrad. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Prewokers.